best one. Selamat pagi semua, good morning dan selamat menonton Feel Good Show bersama saya Megan Tan dan saya Kianu Azman. Tapi untuk hari ini sahaja ada kelainan dan keistimewaan sedikit. Betul. Feel Good Show pada hari ini akan dikenali sebagai The Megan and Kianu Show. Untuk hari ini je, okey? Berdua je host hari ini. Mm-hmm. Dan hari ini adalah hari yang istimewa sebab adalah Hari Wesak. Jadi yes, saya nak ucapkan selamat Hari Wesak kepada anda semua di rumah sana dan juga kepada yang di studio seperti Megan Tan. Ya, sebab terima Megan kasih. Sebenarnya merayakan Hari Wesak. Betul tu. Jadi selamat Hari Wesak kepada diri saya sendiri dan juga kepada semua penonton di luar sana yang menyambut Hari Wesak. Betul. Mm-hmm. Dan I think another reason why Megan dan saya happy kerja hari ini walaupun public holiday, walaupun Hari Wesak, yeah, is because banyak benda yang kita ada untuk menyajikan kepada anda semua di rumah sana di Feel Good Show hari ini. Betul tu. So walaupun Hari Wesak, Megan masih bersyukur kerana kerja hari ini sebab kerja ini memang menyeronokkan, menggembirakan sebab ada co-host yang best sangat. Janganlah Megan. Okey, nanti I buka puasa belanja. Yes, yes, there you go. Hari ini dalam segmen Civic Refresher, Megan dan saya akan berbincang dengan mendalam tentang remaja-remaja yang nak belajar di luar negara. Ataupun kita akan berbincang tentang baik dan buruknya apabila kita belajar di luar negara. Betul tu. Jadi kalau ada penonton di luar sana yang ingin belajar di luar negara ataupun yang pernah belajar di luar negara, kongsikanlah pendapat anda bersama kami di laman sosial kami di @feelgoodshow7 dan #feelgoodshow7. Apa lagi kita ada hari ini, Megan? Dalam segmen Sihat dan Steady pula, kami akan membincangkan tentang penyakit arthritis. Kita akan membincangkan faktor-faktor yang mungkin menambahkan risiko arthritis, cara-cara mencegahnya dan juga tanda-tanda dan punca penyakit arthritis bersama seorang pakar orto, pakar bedah ortopedik sebentar nanti. Betul tu, Megan. Okey, seterusnya dalam segmen Dapur Affairs, since kita masih dalam bulan puasa, kita tak boleh nak masak kau-kau sangat, tak boleh nak makan lagi. Tapi kita ada seorang pelakon pengacara yang telah pun berkecimpung dalam perniagaan apabila memulakan Arjas Cookies. Yes. Dan dia akan tunjukkan macam mana, apa tips-tips terbaik nak buat cookies untuk raya ni. Sebab dah tak lama lagi, Megan. I pun tak sabar. Walaupun bulan puasa lagi, I nak makan biskut raya as soon as possible. Nak tanya jugalah, apakah biskut kegemaran atau kuih raya kegemaran Kianu? I suka cornflakes sebab senang nak buat and it's so sedap. So nanti anda pun throughout the show boleh share dengan kami apakah cookie biskut raya kegemaran anda semua untuk raya season. Okey, hari ini itu dan banyak lagi dalam Feel Good Show. Baik, nasi goreng kampung dua, nasi lebih. I got a feeling called the blues. Oh Lord, since my baby said goodbye, Lord, I don't know how to do. All I do is sat and sigh. Oh Lord, the last long day. Makin sini tu, sana. Apa ni? Aku kau apa yang kau ni? Astaghfirullah, Rabbal Baraya. Astaghfirullah, min al khataya. Hey, ada orang datang tu. Datang. Lain dia. Hai, hai. Wow.
Well, I hope you guys enjoyed that video. Kita ada banyak lagi video-video yang akan kita kongsikan sepanjang rancangan Feel Good Show ataupun The Megan and Keanu Show hari ini. Betul. Dan jangan lupa untuk follow kami di social media kami di Feel Good Show 7. Yeah. Kalau ada apa-apa pandangan yang anda nak share dengan Megan dan saya, bolehlah hashtagkan Feel Good Show 7 di Facebook, Twitter dan juga Instagram. Mm. Dan jangan lupa nombor telefon kami. Yes. 0355692533. Say di nombor itu dalam phone anda dan call kami apabila kami ada time untuk berborak dengan anda semua, okey? Tak lama lagi. Tapi first kita nak pergi ke segmen pertama kita iaitu segmen trending pagi ini. Okey, kita mulakan dengan berita yang agak menyedihkan pada pagi ini. Semalam seorang remaja di Sarawak telah pun maut dalam sebuah kemalangan jalan raya. Dan the saddest part is that remaja ini telah pun dia sebenarnya on the way nak berjumpa dengan ibunya. Okay. Dan malang tidak berbau lah sebab dia telah pun lost balance, dah hilang kawalan dan dia pergi ke arah yang bertentangan dan dia telah pun bercanggah dengan sebuah kereta pacuan empat roda. Okay. And I think one thing that is really sad pasal berita ni adalah sebab raya tak lama lagi. Raya is in 2 weeks time, you know. And I think, you know, saya tak boleh nak bayangkan kesedihan yang sedang dilalui oleh keluarga mangsa. Betul. Menjelang Aidilfitri yang akan datang tak lama lagi. Jadi takziah kepada keluarga mangsa. Dan juga kepada penonton di luar sana, hati-hati ketika memandu di jalan raya. Betul. Time raya ni bukan saja time raya tapi bila-bila masa sahaja. Dan betul. Berikutan dengan berita tempatan, seorang remaja juga yang berusia 18 tahun telah ditahan kerana membuat laporan palsu mengenai seorang bayi lelaki yang dijumpai di kediamannya di Bukit Sentosa. Siasatan dari pihak polis telah mengesahkan bahawa bayi tersebut merupakan bayi sendiri remaja tersebut. Ya, dan polis juga telah menjumpai kesan darah di tempat kejadian dan suspek juga telah mengaku bahawa dia telah melahirkan anak secara seorang diri di dalam tandas rumahnya. Pihak polis sedang mengesan teman lelaki suspek tersebut untuk membantu dalam siasatan. This morning macam banyak news yang quite berat dan sedih. Yes. Tapi yang seterusnya pula saya move on pada our next news ni mungkin akan memberi senyuman lah, especially pada penjawat-penjawat awam di luar sana. Kerana Perdana Menteri kita Tun Dr. Mahathir Mohamad semalam telah pun berkata bahawa penjawat-penjawat awam akan mendapat bonus sebanyak RM1,500 menjelang Hari Raya Aidilfitri. Wow. Yes, ini sebenarnya adalah berikutan dengan janji oleh kerajaan mantan kerajaan kita Barisan Nasional yang telah menjanjikan RM1,500 bonus kepada 1.6 juta penjawat awam. Dan sebenarnya back in January RM1,000 telah pun diberikan kepada penjawat-penjawat awam ini. Jadi yang selebihnya akan diberikan tak lama lagi menjelang Raya Aidilfitri. Yeay, jadi boleh celebrate lah sebab maklumlah harga barang basah dah meningkat. Bukan tu je. Harga kan? Ayam, harga sayur. Yes. Bukan harga tu je sekarang ni. Walaupun GST dah nak cut dah, tapi kita punya cucu-cucu, nephew semua, itu GST yang dia minta duit raya yang banyak. Oh, exactly. So betul dah cut tu. GST tu tapi daripada for raya season it's like tak cut pun. Sebab jadi memang sesuatu yang menggembirakan kena dapat bonus untuk raya ini. Jadi tak kalau kita lagi. Orang yang kerja time cuti ni ada bonus ke tak, producer? Senyap je macam simbang belakang ni kata. Okey. Terus dengan topik trending pagi ini, kami nak beralih pula kepada berita antarabangsa di Paris, France. Tahu tak Spider-Man betul-betul wujud dalam reality? Peter Parker ada? Ada, tapi namanya bukan Peter Parker. Habis tu? Siapa? Nama dia Mamudo Gassama, seorang warga negara Mali yang telah menyelamatkan seorang kanak-kanak yang berusia 4 tahun yang tergantung di tingkat 5 sebuah bangunan pangsa puri. Kenapa you cakap Spiderman? Dia panjat sebab ke? Dia panjat, yes. Bila dia ternampak kejadian itu sahaja, beliau berkata beliau tidak terfikir langsung. Beliau panjat sahaja untuk menyelamatkan kanak-kanak tersebut. Dan rakaman video yang anda boleh lihat di kaca TV anda sekarang telah pun tular dan mencecah 5 juta tontonan. What a hero, kan? Yeah. Not all heroes wear capes. Beliau telah mempertaruhkan nyawa beliau untuk menyelamatkan kanak-kanak tersebut. Dan dengan kata dalam 40 saat sahaja. Wow.
Yep. Hats off to you lah, Mamudo. Mamudo Gasama. Jadi, tapi kepada penonton di luar sana, jangan cuba jangan. Kalau, you know. Jangan cuba nak panjat dan kanak-kanak pun please take care of yourselves juga, ya. Please. It's so dangerous. I mean, I feel like I would not panjat lah. I mean, it's very dangerous lah. Tapi bila nampak kanak-kanak tersangkut di tingkat 5 macam tu, it's very dangerous. Of course, you feel the need dan untuk menyelamatkan. Kan? Dan berterusan dengan berita tersebut, Presiden France iaitu Presiden Emmanuel Macron telah pun menawarkan kerakyatan kepada Wira Mali tersebut. Dia juga mengesyorkan Wira Mali tersebut untuk menyertai bomba. Wow. Ya. Well, he is a true hero lah. Ya, masih lah kan. Sesuatu yang sangat menggembirakan dan sangat berani. Well, nampaklah news kita punya flow tu daripada sedih. Tapi now at least we see that heroes are out there. Yes. They exist. Spider-Man, hats off to you. Okay. Is that the Spider-Man? Spider-Man, yeah. Yes. Okay, berita terakhir kita dalam segmen trending pagi ini. Okey, anda semua tahu Zulin Aziz, pengacara, DJ radio dan juga pelakon yang sangat-sangat tidak asing kepada rakyat Malaysia, kan? Jadi, rakan baik Zulin Aziz punya Instagram telah pun digodam. Tapi sebelum ni Zulin Aziz dah membantu kawannya, dah dapat dah balik akaun tu. Okay. Tapi terjadi lagi sekali. Apa sal banyak sangat penggodam di internet ni? Tak ada kerja lain ke? Bulan puasa nak menggodam akaun orang, pergi tukar itu, letak gambar ini, gambar itu. Tak patut. Tapi sekarang ni Zulin Aziz menawarkan RM500 kepada sesiapa yang boleh membantunya untuk membantu kawan baiknya untuk dapatkan akaun Instagramnya balik. Kan. Jadi kalau anda semua tahu caranya, kalau Megan pun tahu caranya, please, Zulin Aziz amat mengalu-alukan anda untuk membantunya dapatkan akaun Instagram rakan baiknya semula. Kan, bukan sekali saja tapi dua kali. Dan pertanyaan saya sekarang, kalau Instagram akaun saya kena godam, adakah Keanu akan menawarkan RM500 kepada orang ramai untuk mendapatkan balik akaun laman sosial saya? Maybe RM10? More than that lah, I'm just saying. Like, it costs sejuta ke, RM500,000 ke. Tak. Betul ke? Yes, betul. Dari poket sendiri? Wow. Yes. So, bila buka puasa nanti, I will be expecting a luxurious meal. Okay, no problem. Fine dining untuk Megan Tan. Okay, jangan ke mana sebab lepas ini kita ada segmen Sihat dan steady. Betul. Kita akan bersama seorang pakar bedah ortopedik. Kami akan membincangkan tentang penyakit arthritis dengan lebih mendalam lagi. Jadi jangan ke mana-mana. Jumpa lagi selepas ini dalam Feel Good Show. Kembali ke dalam rancangan Feel Good Show bersama saya Megan Tan dan saya Keanu Azman, atau lebih dikenali sebagai The Megan and Keanu Show. I rasa the whole day kita akan repeat the same thing lah about this, kan? Khas untuk hari ini saja kepada sesiapa yang baru saja menonton Feel Good Show, sebab hari ini anda akan ditemani oleh dua orang host sahaja, iaitu Keanu dan saya sendiri, Megan. Dan dalam segmen Sihat dan Steady pada hari ini, seperti mana yang anda lihat di kaca TV anda sebentar tadi, kami akan membincangkan tentang penyakit arthritis, terutamanya faktor-faktor yang boleh menambahkan risiko penyakit arthritis. Betul, dan untuk berbincang dengan lebih mendalam tentang penyakit arthritis ini, kami nak menjemput Dr. Muhammad Fairuz, iaitu pensyarah dan pakar bedah ortopedik Fakulti Perubatan UiTM dan UiTM Private Specialist Center. Jemput Dr. Muhammad Fairuz. Doktor, selamat datang ke Feel Good Show. Hello, Doktor. Apa khabar, Doktor? Selamat pagi. Selamat datang. Sila duduk. Okey. Okey, Doktor. So mungkin to start session ni untuk bercakap tentang arthritis, mungkin Doktor boleh share sikit pada penonton-penonton di rumah sana, apakah itu sebenarnya penyakit arthritis?
Okey, penyakit atas ini adalah satu penyakit, senang cerita, penyakit sendi. Mm-hmm. Yeah? Penyakit sendi. Arthritis, A-R-T-H, R means sendi. Mm-hmm. Tis mean inflammation, keradangan sendi. Jadi secara umum penyakit sendi yang berlaku di mana-mana sendi di seluruh badan. Mm-hmm. Terutamanya sendi-sendi yang berkaitan dengan sendi di lengan bawah, I mean di kaki. Lutut dan juga di sendi pinggul. Jadi sebelum kami ke faktor-faktor yang boleh menambahkan risiko untuk mengidap penyakit arthritis, mungkin doktor boleh ceritakan tentang punca penyakit arthritis. Okay. Kita ambil senang cerita osteoarthritis. Arthritis ada dua, rheumatoid arthritis dan juga osteoarthritis. Right. Jadi yang paling kerap berlaku adalah osteoarthritis. Okey. Dia banyak faktor-faktor risiko dia. Okey. Kita boleh kata pertama sama ada primary ataupun secondary. Okey. Okey, primary yang kita tak tahu punca. Okey. Contohnya macam orang-orang perempuan yang telah putus haid dan menopause, okey, dia boleh dapat osteoarthritis primary. Okay. Lebih berisiko tinggi ke ataupun kalau dah menopause? Hanya pada wanita yang telah putus haid. Wanita adalah putus haid, tapi pada lelaki bila hormon androgen telah berkurang. Okay, that means arthritis ni dia lebih akan berlaku pada apabila usia dah menjangkau 50 around there? Yeah, kita boleh kata penyakit ni wear and tear lah. Pakai makin lama makin haus. Terutama pada orang-orang ataupun population yang di mana badannya besar. Okey, BMI lebih. Overweight sikit lah. Yeah. Jadi yang itu adalah osteoarthritis. Yes, osteoarthritis. Rheumatoid arthritis lah. Rheumatoid arthritis adalah penyakit sendi disebabkan oleh rheumato. Dia adalah penyakit sendi keradangan pada badan itu sendiri. Mm-hmm. Okey, maknanya penyakit itu datang daripada imun pesakit menyerang dia punya sendi itu sendiri. Okay, sebelum kita nak bertanya lebih lanjut pada doktor, kami nak alu-alukan kepada penonton-penonton di luar sana untuk bertanyakan apa-apa berkenaan dengan arthritis. Jadi boleh call kami di 03-5569-2533. Ada nombor tertera di kaca TV anda. Okey, doktor. Normally kan, apakah kesan yang paling teruk yang boleh terjadi kalau you ada arthritis and you tak pergi untuk dapat rawatan? Oh, itu sangat bahaya. Selalunya manusia ataupun orang-orang ni dia ada denial state. Dia dah ada sakit-sakit sendi, tidak mendapatkan rawatan yang betul. Tak menjumpa doktor, dia lebih pakar. Dia sakit biasa. Dia lebih suka jumpa orang-orang yang tidak dikenakan untuk merawat. Macam tukang urut ke, kan? Okey, kalau kita urut yang profesional, okey. Tapi tukang urut pun perlu refer ke kami juga. Boleh bantu jugalah kalau ada urut-urut biasa. Saya sarankan tukang urut itu adalah second option. Right. Pergi ke kami dulu. Right. Kami buat rawatan, buat susulan, investigation. Kalau confirm punya tu yang tak ada perlukan rawatan susulan seperti pembedahan, then urutan adalah part of the punya fisioterapi. Okey, fisioterapi secara di bukan hospital. Okey, tapi urutan masih urutan yang betul lah. Jadi balik kepada soalan Keanu, apakah kesan sampingan yang mungkin paling serius kalau tidak mendapatkan rawatan? Sekiranya tak rawatan yang betul, penyakit boleh arthritis, maknanya sendi boleh jadi rosak. Okey. Bila kerosakan sendi, sakit itu akan berpanjangan. Berpanjangan. Bila sakit berpanjangan, pesakit akan bergantung kerap dengan ubat-ubatan. Okey. Itulah orang takut ubat-ubatan menyebabkan sakit buah pinggang, sakit itu, sakit ini. Okey, tapi kalau menggunakan dos yang betul, tak ada masalah. Dan lagi teruk adalah bila penyakit ataupun sakit itu merosakkan sendi. Terus dan juga tak boleh berjalan macam tu. Is that a case sama macam tu? Boleh. Lagi teruk adalah penyakit itu rosak terus. Macam breakdown. So tak ada cara lain kecuali pembedahan. Jadi pembedahan adalah rawatan yang terakhir. Sebelum fisioterapi, sebelum tu ada fisioterapi. Ada tak ubat yang boleh mengubati? Secara umum saya boleh katakan ada dua option. I mean dia punya pilihan. Satu ubat-ubatan farmakologi, satu lagi non-farmakologi. Okey, sekiranya kita dah diagnose penyakit tersebut boleh dirawat secara farmakologi dengan ubat-ubatan, kita akan start dulu. Mulakan dulu dengan ubat-ubatan. Sama ada ubat-ubatan makan ataupun injection. Tapi rawatannya, I mean, investigation must be true lah. Right. Kita kena buat betul-betul. Right. Okey, di samping ubat-ubatan, kita juga akan hantarkan pesakit pergi buat rawatan susulan fisioterapi. Okey, di mana hospital pun ada fisioterapi sendiri. Kalau tak ada hospital, di swasta pun ada.
adakah any cara yang untuk kita nak mencegah daripada terkena arthritis ataupun macam sebab kan kadang-kadang kita rasa macam okey, I tak pernah dapat any symptoms of arthritis pun. So like ataupun might as well not do anything. Kan? Ataupun ibu bapa tak ada simptom-simptom penyakit arthritis. Okay. Of course, pencegahan lebih baik daripada mengubat. Yeah. Tapi kebanyakan orang berkata, saya tak ada apa-apa simptom, kenapa saya nak cegah? Okay. But it's better to do something about it rather than terkena kan? Kebanyakan kita memang takkan pergi hospital kalau tak sakit. Okay. Kalau kaki bengkok macam mana pun tak sakit, dia takkan dapat ke hospital. Right. Alright. Jadi pencegahan adalah penting di mana yang penting sekali saya boleh katakan adalah untuk population kita adalah BMI. BMI. Yeah. Ah, berat badan. Berat badan. Overweight. Kalau underweight, adakah itu pun boleh menyebabkan? Sekiranya underweight itu adalah underweight yang normal, tak ada masalah. Tapi underweight yang bermasalah. Terlampau. Jadi, faktor yang paling penting untuk mencegah penyakit arthritis adalah berat badan. Kita kena kawal berat badan. Ideal, ya. Yeah. Okay. Sebelum kami mendalami topik ini dengan lebih lanjut, kami ada panggilan telefon dari penonton di luar. Jom kita ambil panggilan ni. Hello. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Siapa di sana? Good morning. Nama saya Faisal, membuat panggilan dari Bandar Baru Bangi, Taman Desa Serata. Okey. Apa soalan Faisal untuk doktor? Macam mana untuk saya sihatkan badan saya, kuatkan badan saya supaya tulang saya betul-betul kuat, macam you know, Master of the Universe. Macam apa? Master of the Universe. Master of the Universe. Oh, Master of the Universe. Okay. Yeah. Okay, itu je ya soalan Faisal. Yeah, itu sahaja. Okay, terima kasih untuk soalan tersebut. Okay. Alright, bye. I love you, Megan. Miss you. Oh, miss you too. Wow. Bye. Master Universe misses us. Wow. Macam terkejut je. Yeah, misses you lah. Tak lah, dia kata NTV7. NTV7. Wow. Balik kepada topik kita hari ini dan doktor. Jadi Faisal nak tahu macam mana nak jadi Master of the Universe dengan tulang yang kuat. Yeah. Macam mana, ada tak cara-caranya? Okey, saya rasa soalan tu salah di segi, soalan. Macam mana jadi Master Universe? Ataupun sendi-sendi yang kuat. Okey, saya tak ada kaitan dengan Master Universe lah. Okey. cuma Master Universe, Mr. Universe, why Master Universe is the yang apa saya faham adalah dia punya otot-otot tu yang bertambah besar. Tulang masih sama. Okey. Jadi pencegahannya tetap sama. Okey, macam recommend kita sehari kita perlu ambil berapa banyak kalori, banyak kalsium, lebih 1,000-1,500. Right. Okey, itu yang diperlukan. Okey, jika kita mempunyai diet yang betul, kita sarapan pagi, tengah hari, malam, kita makan ada carbohydrate, ada protein, semuanya ada. Jadi tak perlu suplemen. Melainkan keseimbangan. Ya, itu dah cukup seimbang. Melainkan orang tu dia vegetarian. I see. Nak kata maging, bawang alam. Mungkin. Right. Tapi requirement kena betul. Kecuali kalau dia nak jadi Mr. Universe, suplemen kena lebih lah. Okey, doktor. Nak tanya jugalah sebab arthritis ni orang selalu associate dengan orang yang lebih berumur sikit. Yeah. Tapi what about kids? Adakah arthritis boleh menyerang kanak-kanak? Boleh. Okey, soalan yang bagus. Untuk kanak-kanak, biasanya apa yang kita kuat adalah penyakit arthritis dari segi jaritan kuman. Okey. Kita panggil septic arthritis. Okey. Di mana sendi-sendi yang cenderung untuk dimasuk kuman seperti sendi lutut. Sampai infection lah. Ya. Yeah. Septic means kuman. Right. Arthritis means sendi. Yep. Okey, itu yang kita takut. Banyak tak berlaku pada kanak-kanak? Nak kata banyak tu tidak, tapi boleh kata kerap. Boleh berlakulah. Dan jadi sebagai ibu bapa, macam mana kita nak mencegah perkara ini dari berlaku? Biasanya kanak-kanak yang belum boleh bercakap, dia tak boleh komplain. Yep. Jadi ibu bapa kena aware, kena sedar. Ketika dia menguruskan, baby, anak-anak, masih memakai lampin atau seluar baju, periksa sendi-sendi dia. Terdapat tanda-tanda seperti kemerah-merahan pada kulit. Okey, bengkak. That means arthritis ni, dia bukan sahaja you boleh rasa, tapi you boleh nampak secara fizikal lah. Sekiranya dia dah betul-betul jelas di situ. Macam kanak-kanak, kita tak tahu dia punya komplain. Bila kita nampak, dia punya sendi dah bengkak. Oh, jadi penyakit arthritis ni boleh terjadi kepada bayi juga? Ya. Yeah. Oh, okey. Kita pun, orang dewasa pun boleh dapat sendi, penyakit sendi kuman. Sejak tadi juga. Right. Okay. Jadi, cuma kanak-kanak ni dia ada punya prevalent ke
ada penyakit-penyakit tertentu. Right. Yeah. Okey, dan macam mana kita nak, sebab doktor telah tekankan bahawa memang penting untuk kita mendapatkan rawatan kalau tahu yang sendiri ada apa penyakit sendi atau arthritis. Yeah. Tapi apakah tanda-tanda ni ataupun tanda-tanda awal yang boleh mengesan bahawa kita ada arthritis? Secara umum, almost 90% pesakit akan datang ke klinik sebab sakit sendi. Okey, sakit sendi ini ada dua, sama ada sakit tu datang masa kita berehat atau masa kita berjalan. Berehat pun boleh datang juga. Ya. Contohnya macam sakit berkuman tadi, kita rehat pun kuman masih bekerja. Jadi kita akan sakit. Okey, untuk yang safety osteoarthritis, sakit tu lebih kepada masa kita membuat kerja. Berjudi lama. Okey. Setelah lama macam ni kita nak bangun sakit. Okey, itu adalah tanda-tanda awal yang di mana sakit perlu mendapatkan rawatan. Dia sakit tu kan, dia rasa macam memang tak boleh berjalan ke atau dia rasa macam kebas macam? Because I think sometimes orang akan rasa, you know how sometimes orang rasa muscle pull. I'm pretty sure there are people yang apabila kena serang tu, pada mereka macam, oh tunggu biar sekejap. Kalau boleh tahan jap, je. And then mungkin it's just muscle pull kot. Does it feel macam tu ke doktor? Dia lebih kurang macam tu? Dia lebih kurang macam tu. Sebab tu biasanya pesakit akan kata, saya dah cuba 2-3 hari doktor tapi tak hilang sakit. That is when you know you can jumpa doktor. Biasanya dia kata 2-3 hari, sometimes sampai seminggu dah hilang sakit. So dia tak jumpa doktor. Tapi kali ini dah lebih daripada yang biasa. Jadi dia datang. Dia datang bimbang. Jadi kepada penonton di luar sana, kalau ada tanda-tanda awal sahaja, sakit-sakit sendi, bila berehat pun sakit, beberapa hari pergilah berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan rawatan. Betul. Dan kita juga telah membincangkan tentang faktor-faktor yang boleh menambahkan risiko penyakit arthritis. Kita imbas kembali dengan berat badan, umur, golongan wanita. Genetik pun boleh menjadi salah satu faktor. Salah satu, kan? Tapi kuranglah sikit. Kurang. Ada tak kata-kata akhir kepada penonton kita di luar sana, doktor? Okey, ada. Kepada penonton di luar sana, jagalah sendi anda. Okey, kerana sendi anda ni tiada galang gantinya. Walaupun kita boleh tukar kepada pembedahan, tapi itu bukan sendi yang original. Okey. Terima kasih banyak Dr. Fabi dari Feel Good Show. Okay. Terima kasih Dr. kerana berkongsi ilmu bersama kami dan pengetahuan dengan penonton di rumah tentang arthritis. Okey, jangan ke mana-mana kerana lepas ini dalam Feel Good Show, Megan dan saya akan berbincang tentang remaja yang nak pergi belajar di luar negara. Ada baik buruknya dan semuanya kita akan bincangkan selepas ini dalam Feel Good Show. Terima kasih, Dr. Baik, apa khabar? Selamat datang. Puan. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minal khataya Astaghfirullah. Baru kita beli nasib yang motor saat ni. Sedekat kereta ada. No, tak ada sini je. Air goreng kampung kamu. Ini aku air gula. Nanti tamat sini ni. Tamat kita. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minal khataya.
Selamat kembali ke Feel Good Show. Anda masih lagi bersama saya, Kianu Azman. Dan saya, Megan Tan. Yes, Feel Good Show. Tapi like I said earlier, like Megan said earlier, kami hari ini berada dalam The Megan and Kianu Show. Okay, so sekarang ni kita berada dah, cukup. Kita dalam Feel Good Show. Dan kami dalam segmen Civic Refresher, di mana Megan dan saya akan berbincang tentang baik dan buruknya pelajar-pelajar nak belajar di luar negara. Betul tu. Seperti mana yang anda telah lihat di kaca TV anda sebentar tadi, kami telah menayangkan poin-poin untuk kebaikan dan keburukan belajar di luar negara. Tapi kami juga nak dengar pendapat dari penonton di luar sana. Jadi angkatlah telefon dan dial nombor ini 0355692533 kepada anda yang ingin belajar di luar negara ataupun yang pernah belajar di luar negara. Ataupun yang sedang belajar di luar negara tapi sedang berada di Malaysia sekarang ni. Mm-hmm. Ceritakanlah pengalaman anda dan pendapat anda tentang isu ataupun tentang topik ini. Betul dan tu. Actually kalau malu nak call, please tweet kepada kami ke tweet Facebook, Instagram kami dan hashtagkan feelgoodshow7. Mm-hmm. Okay Megan, let's start dengan apakah kebaikan yang kita berdua rasa tentang belajar abroad. Okey, jom kaji kebaikan belajar di luar negara. Sebenarnya untuk saya sendiri, secara jujurnya, saya memang ada impian untuk nak belajar di luar negara. Sama, Megan. Tapi sama. Impian tu tak tercapai. Tapi tak apa sebab sekarang pun dah jadi host. So dah jadi belajar ibu di negara sendiri pun dikira bagus juga. Betul. Okey, tapi kebaikan rasanya untuk belajar di luar negara adalah untuk seperti mana yang kita lihat tadi, untuk meneroka negara dan budaya lain. Kita boleh dapat tahu tentang budaya lain dan menambahkan ilmu pengetahuan diri sendiri, kan? Betul. Sebab mungkin ada yang berpendapat bahawa kita kena sentiasa melestarikan budaya kita. And it's true. Sebab kita kena sentiasa bangga dan sentiasa melestarikan budaya sendiri. Saya melestarikan banyaknya kali guna melestarikan budaya sendiri. Uh-huh. Tapi at the same time, kalau kita pergi negara asing, kita boleh tengok apakah budaya baik mereka kita boleh mengadaptasi dalam hidup kita sendiri. Mm-hmm. Macam semalam, we had a topic civic refresher tentang orang Malaysia patutnya buang makanan mereka lepas diorang makan di restoran makanan segera. Sebab you know sometimes kita tertinggal semua kan. Mm-hmm. Tapi sebenarnya westerners practice memang akan buang their food trays semua letak balik lepas makan. So I think benda-benda kecil macam tu adalah benda yang kita wajar belajar apa boleh belajar di luar negara. Mm-hmm. Betul, Megan? Ambil yang baik dan ketepikan yang buruk. Okey, selain lagi daripada itu, saya rasa jika belajar di luar negara, kita juga boleh belajar untuk berdikari dan menjadikan diri kita lebih berdisiplin. Setuju. Sebab bila ada kat luar negara tu, semua kena buat sendiri. Bila nak bangun untuk pergi ke kursus ke universiti ke, kena bangun sendiri. Yep. Tak ada orang nak kejutkan. Macam apa kat sini kalau tinggal dengan ibu bapa, ada je ibu yang akan datang ke bilik you. Nak, wake up bangun. Untuk pergi ke kuliah. Kuliah. Dekat sana mungkin yang akan jadi tu alarm je lah. You set je lah apa betul tu kan itu. But it's true lah sebab apabila you hidup bersendirian di negara asing, walaupun you ada housemates ke apa ke, but at the end of the day, you are on your own. Mm-hmm. Grocery semua nak kena buat sendiri. Mana ada mak nak kena beli tuna ke, nak beli ayam roti ke, roti ke. Yep. In fact, banyak kawan-kawan I, my own sister in fact, yang sedang belajar di luar negara, yang tak pandai masak masa dekat Malaysia ni, semua dah pandai masak lepas pergi luar negara. There you go. Definitely a plus point. Mm-hmm. Dan tambahan pula dengan apa belajar untuk berdikari dan untuk lebih berdisiplin, kita akan menjadi seseorang yang lebih bertanggungjawab. Saya sangat setuju. Kan, semua kena buat sendiri, kita kena bertanggungjawab untuk diri sendiri. Betul. Mm-hmm. Okey, nampaknya kita dah ada seorang di talian. Siapa di situ? Hello. Hello, selamat pagi. Good morning. Good morning. Siapa di sana? Okey, nama saya Faisal Ruslan. Faisal Ruslan. Okey. Yes. Adakah anda Master of the Universe? Master of the Universe. Yang tadi. Faizal, we love how loyal you are to our show. Thank you for calling again. Okay, penonton setia. Penonton setia. No props, guys. No props. Okay, saya ingin kongsikan pengalaman saya yang mana saya pernah belajar di England, negara England. Wonderful. Di Oxford University. Wow. Yes, semasa ayah saya bertugas di Malaysian High Commission selaku Defense Military Attache. Wow. Jadi macam mana pengalaman Faizal ketika belajar di sana? Memang best. Gempak. Real commando, you know. Wow. Best.
Interpol, real best. Apa yang Faizal belajar daripada pengalaman jadi pelajar di England masa tu? Oh, saya dapat, saya compete dengan international student. Mm-hmm. I was the best student, the best of the best student, the top student, number one on the world. Whoa! Wow! That is why you are the master of the universe, Faizal. The best. Okey, apakah the biggest difference antara jadi pelajar di Malaysia dengan belajar di luar negara yang you boleh highlightkan? Well, apa yang saya boleh kongsikan, saya ramai kenalan, ramai kawan-kawan daripada seluruh dunia. Right. Daripada and then saya dapat meluaskan pemandangan saya, dapat belajar culture daripada negara lain dan sebagainya lah. Memang best lah. Macam-macam orang kata, pepatah Melayu mengatakan, jauh perjalanan luas pemandangan kan? Betul. Wow, sangat jauh. Memang betul. Dan adventure. Memang dengar macam adventure yang sangat-sangat best. Okey, kita dah kaji kebaikan ni. Ada tak apa-apa keburukan bila belajar di luar negara? Mungkin boleh kongsikan bersama kami. Langsung tak ada, Wow. What's good, you know, excellent. It is about how you manage yourself. I think Faizal is a very optimistic manage person. Yourself bagus, excellent, you know, you pandai jaga diri. Betul, semua saya sangat setuju. You know that mana je saya pergi, semua orang hormat saya. Wow, Faizal ni memang Faizal, seorang yang patut dicontohi dengan pengalaman dia yang best. Terima kasih Faizal kerana sudi berkongsi pengalaman anda bersama kami. Yes, and betul apa yang Faizal cakap tadi kan, macam membuka minda, membuka perspektif you dengan lebih luas. Mm-hmm. Ya, apabila kita belajar di luar negara. And I think it's good when you go there, when you come back to Malaysia nanti kan, macam it's an eye-opener lah. Banyak benda yang mungkin tak sedar at first, you rasa macam, ha-ha kan, that's how you grow up sometimes. Dan seperti mana yang Faizal cakap tadi, juga kita ada lebih ramai kenalan dan mungkin boleh belajar bahasa yang baru juga. Yes. Sebab ada ramai kawan-kawan yang telah pergi ke luar negara, bila balik je, diorang tahu cakap bahasa Jepun, Perancis. Ataupun Perancis yang tak pernah cakap bahasa Mandarin, pergi belajar kat China, boleh bercakap dalam bahasa Mandarin. I tetap lagi Melayu, English. So, maybe Keanu patut pergi ke luar negara. I nak sebenarnya. And one more thing kan, Megan kan. Yeah. I think this one we both can agree on lah, you know. Sebagai rakyat Malaysia kan, sometimes, or not just rakyat Malaysia, anywhere that you live, any country that you live in, kadang-kadang you rasa macam, I nak pergi duduk kat negara lain lah. Maybe it's so much better dekat negara lain. But sometimes, apabila kita jejak kaki di negara orang, kita dah start rindu negara kita. Then baru kita sedar semangat patriotik itu sebenarnya ada dalam diri kita. Betul, betul tak, Megan? Kita akan lebih menghargai negara kita sendiri dan juga menghargai keluarga. Saya rasa juga, bila kita pergi ke luar negara, bukan sahaja kita akan meluaskan pengalaman dan pengetahuan, tapi kita akan merapatkan hubungan sesama keluarga saja. That's a saying, kan? Absence makes the heart grow fonder. That's right. Akan merindui keluarga bila tiada di sampingan. Betul. Betul, Megan. Kepada saya yang sangat homesick ni mesti nangis semua kan. Okey, keburukan pula. Ya, sebab apa? Yang kalau ada baik mesti ada yang buruk, buruk juga. Biasa kan. So seperti mana yang kita lihat tadi. Oh ya, kenapa? Kita ada another caller apparently. Ah, okey, sebelum kita berkongsi pendapat kami, jom kita dengar pendapat dari pemanggil kita. Hello. Siapa di talian? Hi Keanu and Megan. Ni Lisa dari Wangsa Maju. Oh, hi Lisa. Apa khabar? Apa khabar Lisa? Cute-nya. Okey Lisa, Lisa nak kongsikan kebaikan ke keburukan atau pengalaman Lisa belajar di luar negara? Oh, saya nak berkongsi tentang menjaga perhubungan dengan kawan-kawan bila di luar negara. Okey, silakan. Share Lisa, share. Apakah pengalaman Lisa? Based on my experience, bila pergi college di luar negara, of course kita buat lagi ramai kawan-kawan baru. Betul. Tapi it's also very important untuk jaga hubungan kawan-kawan dengan di rumah dan kawan-kawan dari sekolah. I think this applies to experiences when you go to college anywhere pun. Betul. Betul. Memang nasihat yang sangat bagus, Lisa. Bila kita ada kawan baru saja, kita tak boleh nak, tak patut melupakan kawan-kawan yang ada kat rumah. In fact kan, Lisa sebenarnya kawan baik saya tau. Oh, iya ke? Saya dengan Lisa dari Wangsa Maju. Baik saya. Hai Lisa, kawan baik saya Keanu. So, kalau you belajar kat luar negara atau pergi ke luar negara, jangan lupakan Keanu, yeah, okey? Ya, dia belajar di US sekarang dan dia tak lupakan saya lagi. See, when I heard that, I terus rasa macam alhamdulillah masih dihargai di Malaysia. Terharu sangat. Lisa, ada apa-apa lagi nak share tak? Maybe at least satu keburukan that you detected belajar di luar negara ke Lisa? Probably satu keburukan on the same topic juga. It's very easy untuk
apa tu, lupakan your roots when you are overseas. You know when they say pakai kacau lupakan kulit. Yep. Memang senang untuk berlaku because like you get easily influenced by other people. So it's important to remember who you are. Wow, memang kata-kata yang bagus sekali. Terima kasih Lisa kerana berkongsi pendapat anda dan pengalaman anda bersama kami. Yes. Bye, kawan baik kepada Keanu. Sweet sangat kawan you. Daripada kecil, daripada cakap 5 tahun kita kawan sampai sekarang. Dan betul cakap Lisa, sebab ada setengah orang yang mungkin lupa diri apabila belajar di luar negara. Betul, betul. Lupa tentang budaya sendiri. Keluarga, kawan-kawan. Semualah. Sampai begitu, lupakan keluarga harap cakap kawan. Harap-harap taklah sampai teruk sangat tapi mungkin macam dah tak appreciate dah. As to how kalau belajar di sini, nampak family paman, terjangan. Kalau you all buat macam tu, please. It's not advised. Okay. Kan? Now, our own pandangan tentang keburukan belajar luar negara. Saya rasa selain dari melupakan diri, identiti dan terlalu terpengaruh dengan budaya kuning, kos sara hidup yang tinggi ataupun kos setuju. Pembelajaran yang tinggi di luar negara juga betul. Menjadi satu faktor kekangan ataupun ya keburukan untuk belajar di luar negara. Yep. Especially apabila exchange rate yang sangat tinggi. If you go to places macam Europe ke apa ke kan. And I think one more keburukan kita belajar di luar negara, mungkin I would have to agree with Pak Lisa cakap lah. Sometimes kalau kita ni tak mentally and emotionally prepared untuk kita leave the nest atau macam leave the nest lah, not exactly leave the nest tapi meninggalkan sarang. Kita akan definitely sometimes you boleh get caught up with your emotions sampai dapat depression. I've had friends and family yang jenis yang pergi all the way abroad, dah belajar berminggu, dah berbulan-bulan tapi mungkin rindu sangat makanan Malaysia. Rindu sangat. Betul juga makanan Malaysia kan? Baru terfikir kan makanan Malaysia. Itulah keburukannya yang paling penting. Actually lah. Yang top. I'm surprised as Malaysians kita tak highlight food number one kan? Yeah. Bila fikir balik actually it's true kan? Makanan tu something yang susah nak kita tinggalkan. Jadi kesimpulannya seperti benda-benda yang lain kalau nak belajar di luar negara pun ada kebaikan dan keburukannya. Kita mesti bersedia, membuat persediaan sebelum nak ataupun mempertimbangkan kebaikan dan keburukannya sebelum mengambil keputusan untuk belajar di luar negara. Belajar di mana-mana saja pun saya rasa ada baik dan buruknya. That is very very true. Okay, itu sahaja dalam segmen Civic Refresher kita. Dan lepas ini, kita akan berada dalam segmen Heart to Heart di mana Keanu akan berada dengan seorang pelakon, penyanyi dan pengacara yang telah pun berkecimpung ke dalam perniagaan biskut. Jadi, kita akan jumpa selepas ini dalam Feel Good Show. Kau tak boleh balik ke air? Kantoi tak puasa, best lagu tu. I think kan, kalau I jumpa kawan I ke, saudara I ke tak puasa ke, daripada kata, tak puasa, I should sing that song. Adib dengan Lukman Podolski, a very entertaining job di situ. Anyway, selamat kembali ke Feel Good Show. Anda bersama saya, Keanu Azman. Segmen ni saya seorang diri, saya solo sebab Megan tak tahu dah lari dah daripada saya. Megan! Si Megan dah tak ada dah, tapi tak apa. Sebab sekarang ni saya berada dalam segmen Heart to Heart, di mana saya nak berbincang, nak mengetahui dengan lebih mendalam tentang seorang pelakon, penyanyi, pengacara yang sekarang ni dah berkecimpung ke dalam perniagaan, di mana dia mengusahakan bisnes biskut. Jadi saya nak menjemput seorang yang tidak asing di industri seni Malaysia, iaitu Arjali. Yang rambut pun lebih kurang macam saya, sama kala. That's why rambut sama, ada jodoh ni. Itulah, selamat pagi Arjali. Selamat pagi. Okey, Arjali. Ya, saya. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat.
I'm doing so good. Alhamdulillah, high five. That is the skill yes. Very, very good, especially morning. Oh, wow. Most people penat. Pagi, you are a morning person, Aja? I'm a very morning person, but surprisingly, during Ramadan. Okay. Ramadan normally, I wish kita pakai the whole month of Ramadan, maksudnya bulan yang mulia semulia. Betul. But rest of mulia, bulan yang is setahun sekali. Yep. So appreciate what you have. Make the best out of this one month. Exactly. Okay, so kita saja Aja dalam segmen Heart to Heart. Sebab kita nak get up close and personal dengan Aja Lee, you know? Please do, please. I mean, you are like a jack of all trades dalam industri. Menyanyi, pernah buat, pernah berlakon, mengacara. And then now, Arjas Cookies pernah masuk. So, kita nak start dulu tanya pasal lakonan lah. Okay. Because you've been in the industry dah quite lama juga, Aja. So, macam mana Aja boleh start masuk berlakon? Mungkin boleh ceritakan especially kepada the young aspiring actors di luar sana. Okay. Rasanya ramai tak tahu because when I was 17, okay. I started with become as a full-time dancer di Kuala Lumpur. Oh, really? So, I started with the traditional dance. Okay. I went untuk di kelas Pak Ngah. Pak Ngah yang buat lagu tu, Pak Ngah Suhaimi. Okay. So, kita belajar zapin, inang, joget dan sebagainya. Then that's where Aja bermula menjadi pernah bekerja dengan Datuk Siti Nurhaliza for 3 years. And the first AJL yang Aja berikan lagu Nirmala, masa itulah kehidupan sebagai seorang dancer. Right. Dancer saja. You start menari lah. As a dancer. Oh. And then traditional ballet dan sebagainya, I did my first diploma in dance di Aswara. Dan lepas tu start buat cerita musical di Istana Budaya. That's where I started with my first film yang kontroversi itulah dalam botol. Dan di situlah bermulanya macam I never tak pernah plan pun nak be an actor ataupun singer. Just macam okay, just do for fun. And then masa muda tu macam you just do for sake of money and enjoy tu je. I think the best thing is apabila kita kadang-kadang tak plan and coincidentally we enjoy what we do. Exactly, exactly. That means awal-awal tu Aja plan nak jadi penari ke apa like full time? Masa pada waktu tu, during that time, saya cuma nak jadi penari sepenuh masa saja. Maksudnya, you know, you backup artist, be on stage, the fame you ada. Right. Tak pernah nak jadi as a frontliner pun. So macam, now it's different. So Aja rasa macam kadang-kadang it's really important untuk orang muda luar sana. Kadang-kadang you should plan apa yang nak jadi in future. But nowadays penting untuk kita plan supaya kita tak buang masa dan you tak buang tenaga. That is true. Very true. Then and how long ago was this? I mean, tu masih 17 you started dancing. Okay. If I tak tanya your age, I would think that you are 20. So I would say 3 years ago. Tapi what's the real answer? Now I'm 34 anyway. 34. So maksudnya Aja dalam bidang seni mungkin dah lama. Tapi di belakang tabir. Right. Rasanya orang melihat dia sebagai seorang pelakon, penyanyi bermula daripada umur 27 atau 28 agak quite late. Dan Aja rasa kalau as in the commercial industry, Aja rasa dalam 5 tahun, I 6 see. Tahun. Ya. Okay, masa you start berlakon tu kan, apa struggles yang you telah lalui? Macam were there times tak yang you rasa macam like, kenapa I tiba-tiba termasuk this line, you know? Like, okay, kadang-kadang kita ni dalam hidup kita, kita tak pernah plan untuk jadi apa. Kadang-kadang macam Arja sendiri, Arja ni seorang manusia yang apa yang ada, I just go with the flow. Right. Because kadang-kadang, okay, kita tak perlu tengok keluarga miskin, kaya dan sebagainya. Yeah. Kadang-kadang kita minat boleh bantu keluarga. Jadi macam Arja bila sebagai seorang dancer, mampu membantu keluarga dan juga arwah ibu Arja. Dan menjadi seorang artis sampai sekarang pun, jadi maksudnya kita nampak you kena ada graph. You macam grow and grow. You tak boleh grow down. You know, it's higher and higher. Right. So far, Alhamdulillah, now 2018, Aja rasa macam this is my golden year yang which is I have what apa yang Aja ada dan I can do anything what I want. Yeah. That's so rewarding kan? Yes. Tu, kan? You dah tak ada macam tak ada gap. So macam menyanyi ke, you just do whatever. I mean like in one circle to survive. Right. Yeah. Okay, why not anda sendiri di rumah sana, peminat-peminat Aja Lee ke nak tanya apa-apa soalan, boleh call kami di 03-5569-2533. Nak tanya soalan-soalan, tapi no sensitive topics. Very good show. Kita keep it clean. Kita of positive course. Sahaja. We need a positive vibe. Yeah. So boleh tanya apa-apa pada Aja Lee, boleh call di nombor yang tertera di kaca TV anda sekarang. Okay, Aja. Yeah. So, you dah cakap lah tadi, you start. You tak plan, tapi Alhamdulillah things have been going well. Alhamdulillah, rezeki. Yes, and then bila pula time you rasa macam, you know what, I nak try menyanyi ke? Itu pun accident juga. Okay, when I was young, I mean, start from primary school. Okay. Aja dah menjadi juara di sekolah rendah. Menyanyi? Ya, di situ mungkin tak kenal. Tapi zaman kami, kita kenal aku Perayu Kiss dan sebagainya. Right. So, I still remember what songs yang Aja menang. So, di situ minat menyanyi dah ada. Dan bila Aja dalam bidang komersial, Aja rasa macam macam dah menjadi penyanyi. You know, bila we start to do musical, kita perlukan tiga kriteria penting. Iaitu menyanyi, berlakon dan menari. Right. So, bila I still remember the first musical what I did,
it was a Puteri Gunung Ledang the musical, was 2006 in Istana Budaya. So I went for the audition, and then kita ada Teraju Kelina dan Pak Ibrahim. That time, dan kita macam okay, you have to sing, dance and act. Kita kena silat. Jadi jangan macam I have that basic, so macam just go with the flow. And then alhamdulillah kita buat sampai 2 season. So bagi Arja, musical punya pengalaman tu macam kalau you tanya Arja, my passion, my jiwa, my forte adalah performing art. Right. So I know what is in performing art. Dah jelas macam itu cari makan, dan you have to be serious in the things that what you do. Betul. Jadi maksudnya you macam bila tanya macam like you said, menyanyi itu suka dan boleh bagi aja benefit dan juga duit. Right. Sebenarnya. Itu in one, you know. Yeah. And then mungkin anda semua tak tahu ni, tapi Ajali walaupun 34 tahun, 34. 34. I tak nak cakap ni, tapi ada tanya. It's okay, kan. It's okay. It's no problem lah. But you are currently pursuing theatre psychology, betul? Yeah, now UITM. I'm doing my master in UITM Shah Alam. I do my thesis. I'm impressed sebab, you know, I think this is evident kepada the saying where tak kira umur you still need to constantly learn. Okay. Betul tak? Because, betul apa awak cakap tu. Tapi for me, macam when I did, bila ajar buat my degree di USM, performing art, so ajar macam, I promise macam, nak further study lah. Kerana kalau dekat Malaysia ni untuk jadi seorang lecturer, ada some of university kadang-kadang we must have a master untuk mengajar ataupun doctor. Right. But kalau UITM Shah Alam, most of the kita punya academy di Kuala Lumpur ataupun Malaysia, if you have experience and plus you ada master, it's okay untuk ability you untuk mengajar. Jadi macam Arja, Arja tak akan berlaku sampai tua. You know, I dah set myself macam kalau ada rezeki umur panjang by 40, aja macam tak nak makan hanya duit berlakon saja. Macam right. Sekarang pun berlakonan dah makin kurang. Right. New face dan sebagainya macam-macam berlaku. So for me now, I need to get prepared. Maksudnya macam apa yang aja boleh buat bagi benefit untuk supaya aku tak susah one day nanti. Right. Yes. For the long term maksudnya. Of course. Jadi aja nak mengajar lah, insyaAllah. Yes, definitely. InsyaAllah. Bidang lakonan ke atau more performing arts ke? It's more in a performance. Bila kita sebut performance kalau kita describe, is too big to be explained. Correct. Jadi macam performance macam Arja as a dancer, how macam my master now, the title is Multi-Talented Intelligence Engaging Performer and Performer. Ooh. Which is I'm preparing the criteria how to be a versatile, how to be a good performer di Malaysia. Right. Maksudnya bukan hanya bakat, apa benda-benda yang aku nak ada. The whole package. Sebenarnya, restu ibu bapa, environment, community, right. Penting, sangat penting. Okay, then I nak tanya you pendapat Arja. Sebab you masuk industri pun buat like years back. Ni, I rasa time Arja masuk, mungkin time tu kan, social media was not such a powerful. No, like, I started with FB only. There you go, Friendster, FB, MySpace, you true. Name it. Betul, betul. Sekarang ni kan, macam there's so many new talents masuk through social media and all that. Betul, kan? Betul. So, what can you say about sekarang ni? Macam, do you think it's harder for... I wouldn't call you a veteran, but you are considered a senior in the industry untuk survive in this industry. Betul, betul. Dengan kedatangan social media. Betul. Apa pendapat you? Bagi Arja, good things about social media, dulu kita tidak ada. Yep. Tapi I started with FB, kadang-kadang macam sekarang ni, we can do everything with social media. You know, only with one click, you boleh separatekan either bad or good news. You know, but sometimes Arja bukan jadi manusia yang macam terlalu bersosial all the time. Right. Kadang-kadang kita sekarang ni terlalu open, terlalu share everything in Instagram. Right. I mean like especially Instagram. Talking about Instagram. Right. So sometimes it's good, but sometimes it's bad. Right. So kadang-kadang terpulang pada individu tu macam mana. Kita nak bahagi masa untuk guna ada masanya, ada masa tak perlu. Right. Kena bijak. Saya sangat setuju actually. It's very good tips there. Yes. Arja. And Arja is among our most positive guest on the show so far. That's why kita nak tahu apakah tips Arja untuk kekalkan positif. Bukan bulan puasa je, but all year round. Mm-hmm. Macam mana Arja? Okay, bagi Arja macam inilah. I'm still learning. You know how to be a better than yesterday, you know. Correct. Dan kadang-kadang kita ni macam Arja, satulah bila kita buat apa kita buat, restu ibu bapa sangat penting. You know, walau apa pun, even though I lost my mom dah for... this coming Raya will be the 6 years without her. So, I always imagine that she's always here with us. All this family and sibling. So, nombor dua, kadang-kadang kita ni... you have to be very healthy in term of food, lifestyle, that kawan, environment. Right. Kena kesihat. Kalau you kawan dengan orang yang tak sihat, you automatically jadi tak sihat. Jadi, dan yang ketiganya lah, dari segi you punya respect. Right. Respect ni which is, you pergi mana sekalipun, kalau you humble, tak sombong, tak lupa diri, insyaAllah you akan berjaya. Dan akhir sekali adalah, Tuhan lah. You know, kadang-kadang bila kita ada duit, kadang-kadang kita ni tak ada anak. Kadang-kadang bila kita miskin, kadang tak ada kereta mewah. Tapi, rezeki is everything. Macam Arja sekarang, 34 years old, walaupun saya tidak ada BMW ataupun Mercedes ataupun Ferrari,
Tapi for me, dengan rezeki apa yang Raja ada, mampu untuk bantu keluarga, it's more than enough. So simple as that. Kadang-kadang just kita tak perlu nak jadi yang besar untuk jadi yang wow. Just small also kadang is brilliant. I totally agree with you actually. Yeah. Jadi pengajaran yang kita dapat daripada Aja ialah respect parents, always have respect to mereka and stay grounded no matter what you do. InsyaAllah. This is not our last segment dengan Aja sebab nanti dalam Dapur Affairs pun kita akan ada Aja Lee sebab dia nak kongsikan tips-tips buat biskut raya ke atau biskut? How to say biskut? Cookies? Cookies! Oh, kita cakap Melayu, sorry. I heard you say cookie just now. Just cookies. Jangan share dalam Dapur Affairs tak lama lagi. Jangan ke mana-mana. Jumpa lepas ini dalam Feel Good Show. Thank you so much, Aja. Selamat kembali ke Feel Good Show. Anda bersama saya, Kianu Azman. Dan saya, Megan Tan. Jangan bersedih kepada peminat-peminat Arja Lee. Dia tak ada kat sini dalam segmen ini. Tapi beliau akan kembali sebentar nanti dalam segmen Dapur Affairs. Dan dalam Fashion Fix hari ini, maklumlah Raya dah nak dekat. Yes. Kita nak bercakap tentang Fashion Raya. Tapi Fashion Raya yang luar biasa. Yes. Biasanya kita dalam Fashion Fix bagi styling tips and all that kan. Tapi hari ini berbeza sikit. Megan dan saya nak kongsikan antara trend-trend yang paling tular. Luar biasa macam Megan cakap dan tular dah last year and also this year lah. Dan Kianu dan saya juga akan cuba untuk memberi tips-tips untuk fashion-fashion tersebut supaya you know boleh menampakkan lebih biasa dan bukan luar biasa lah. Membiasakan fashion luar biasa raya pada kali ini. Anda semua akan faham jika anda melihat gambar dengan yang teliti. Kita bakal tunjuk pada anda sekarang. Jom tengok fashion pertama, fashion raya yang pertama. Okey, fashion pertama ni. Yang dikatakan ini. Fashion raya baju hipster. Baju raya hipster. Hipster ni kan sebenarnya kan, bukan apalah. Honestly, there's no hipster ni macam tak ada definisi tau, Megan. You ada definisi hipster tak? Tak ada. Mungkin sesuatu yang tak mainstream. Probably. Yang luar daripada kebiasaan. Yang mungkin ramai yang tak memahami. Yep. Tapi untuk orang hipster, sesuatu yang lain daripada lain lah. Dan macam kita nampak baju raya pertama tu kan, itu yang kita panggil baju raya hipster. Ataupun baju raya penjaga gol ya. Ataupun baju raya penjaga gol. Bukan penjaga gol, apa? Referee. Kuning ada. Kuning, you know, macam yellow card. Lepas tu belang-belang macam ni. Sebenarnya, by the way, kami maklumkan juga. Hari ini kita nak sangat dengar anda semua punya pendapat. Jadi boleh call kami lah di 03-5569-2533. Betul tu. Bolehlah share dengan kami apa yang biasa dan apa yang luar biasa. Kan, temanlah Kianu dengan saya. Sebab hari ini kita orang berdua je. Yang baru tengok Feel Good Show hari ini is the Megan and Kianu Show. So kita orang nak you guys temankan kita orang untuk berkongsi jadi cerita. Jadi host ketiga kita orang. Kongsikanlah pendapat anda. Okey, balik kepada baju raya hipster. Itulah. Boleh diterima ke tak baju raya hipster ini dan adakah Kianu akan mencuba baju raya hipster tahun ini? Saya tak suka condemn apa yang orang pakai. If you want to wear, if you that's your personal style, sebab that's fine. Sebab fashion itu subjective. Subjective. Itu adalah expression. Mungkin itu adalah expression sesetengah orang. Tapi personally saya tak akan pakai macam tu. Sebab saya walaupun nampak macam ala-ala modern je, konon-konon, tapi I'm very traditional sebenarnya. Betul ke? Tak nak pakai baju raya hipster tak sebab nak. Mungkin akan matching dengan rambut you? Apa, kuning dengan kuning? Sebelum raya kalau rambut baliklah Megan, tak payah kutuk lagi dah. Jom kita tengok gambar yang kedua. Okay, fashion raya. Wow. Oh, wow. Itu Hello Kitty ke Megan? Betul, itu Hello Kitty. Ini memang peminat
besar Hello Kitty. Okay, then this one I tanya pada Megan lah. Kalau Megan nak cari baju raya, you akan pakai design macam ni ke? Mungkin sebab saya rasa saya boleh pakai apa saja. And I think also kepada ibu-ibu yang ada anak-anak yang suka Hello Kitty, kan? Mas suka Hello Kitty. Mas ialah anak Megan by the way. Kalau anak Megan suka Hello Kitty, yeah, ke boleh pakai macam Kitty. Maybe that could make him happy throughout raya. Kan? Kanak-kanak mesti suka kalau pakai baju raya Hello Kitty. That's kepada anda yang tengah terfikir-fikir apa yang kita orang tengah berbincang ini. Well, hari ini dalam Fashion Fix kita orang tengah berbincang tentang fashion raya yang unik dan luar biasa. Yang telah menjadi words, tular. Peliklah. In other words, tak apalah, pelik. Okey, pelik. So jadi untuk baju raya Hello Kitty tadi, kalau terlalu banyak Hello Kitty sana mungkin akan nampak macam mascot. I think so. Mascot Hello Kitty. I'm not going to disagree lah sebenarnya. Ya, yeah, dan kepada orang yang bukan saja gemar Hello Kitty tapi kalau you penggemar warna merah jambu, yeah, memang okeylah. Kalau pakai baju ni memang striking sangat. Yeah, akan menjadi topik perbualan orang ramai. Actually, I rasa design tu tak salah kalau kids yang pakai that, it will be normal. Because, I mean, yes, saya faham baju kurung. Kenapa? Orang dewasa tak boleh ke jadi penggemar Hello Kitty? Hello Kitty kan is a kids punya show. So, I rasa show, I mean, kids punya character. So, I rasa macam kalau budak-budak pakai, then it will not be categorized under baju kurung pelik tau. Okay. Atau baju raya pelik. Sebab budak kecil, kadang-kadang dah bag ada Hello Kitty semua, why not merchandise tu kita extend kepada baju raya juga? I mean, it's just a thought lah kan. Okay, jom kita tengok pula baju yang seterusnya. Apa pula kita ada? Ultraman pula. Oh, wow. Simple. It is simple. Tak salah. Minimalistic. 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 Yeah. Dia punya colour scheme pun is very pastel. Ataupun yang orang kata less is more. Yeah. Yeah. Tapi dalam situasi ini. Situasi ini, nama untuk fashion ini adalah baju raya ala-ala pesakit mental. Alamak. Ini bukan kita yang cakap. Bukan, okay, bukan. Ini adalah daripada apa yang telah pun tular di social media. Mm-hmm. Kita baca, oh, this is what people say about this. So, we're just highlighting about tapi that. Tapi saya rasa yang ni okey. Sebab nampak simple. Simple, betul. Tapi nampak selesa. Dan memang sesuai dipakai untuk hari raya kan. Yep. Sebab dia macam pastel seperti mana yang Keanu cakap. So, boleh je menceriakan mood anda. Actually, because at the end of the day, kita nak cari baju raya, kita kena make sure dia adalah sangat-sangat comfortable dan selesa. So, kalau design tu tak adalah macam menjolok mata ke apa ke, it's not, you know, not pleasing to the eyes, I would say. Jadi, it's actually okay. You know, it's just, it's a modern trend lah. Bukan yang traditional. Tapi, if it suits you and if you feel comfortable in it, bolehlah pakai itu untuk hari raya. Yep, itulah pendapat Keanu dan I. Jika anda bersependapat dengan kita orang ataupun ada pendapat yang lain, telefon je kami di 0355692533. Kalau awak rasa macam apalah Keanu Megan ni, ni barulah fashion. Kenapa nak kutuk fashion ni? Dan baru kita akan tukar apa yang kita nak pergi tempah untuk raya nanti. Then we will probably have saya this. Akan pakai baju Hello Kitty, dia akan pakai baju hipster. Yes. Okey, gambar seterusnya. Jom nak tengok. Wow. Oh, wow. Ni okay. Lain daripada yang tadi. Yang tadi tu simple dan pastel. Yang ni simple juga striking. Tapi warna dia sangat-sangat striking, sangat-sangat bright. Dan bukan tu je, ketat. Ketat ke? It's so ketat. Because tak, I rasa jubah tu tak ketat sebab otot-otot mereka besar. Lepas tu nampak ketat. That's the thing tau. I personally tak suka pakai ketat-ketat sebab I tak ada otot-otot untuk menayangkan. Untuk saya tayangkan. Jadi kalau Keanu pakai jubah tu mesti longgar kan? Dan selesa. Kan tadi je baru Keanu cakap bila masa raya kena pilih yang baju yang selesa. Yep. So, okey ke baju ni, jubah ni, color ni? Okey, personally itu sebenarnya nampak macam jubah biasa. Tapi I think the only thing different is color yang striking sangat. Kalau if it's just pure black, actually okay je. Sebenarnya macam jubah kan macam-macam aja, lengan pendek ke lengan panjang kan. Tapi apa tak tahulah apa pendapat anda. Boleh share dengan kami di social media kami ataupun boleh call kami. Okay. What about the next? Ke you ada tak, pendapat tak. Saya lagi? Nak cakap tentang jubah tadi. Mengingatkan saya tentang Power Rangers. Sebab kan ada macam Blue Ranger, Purple Ranger, Pink Ranger, Yellow Ranger. Yeah, actually kan. So we should call that juga Power Ranger punya baju raya lah. Power Ranger. Baju raya Power Ranger. Hipster dah ada. Hello Kitty dah ada. Like tadi yang pesakit mental. Tapi itu bukan saya yang cakap. Ini you tukar jadi apa? Ultraman nama tadi you cakap tadi? Power Rangers. Power Rangers, yes. Okay. Yang seterusnya, jom. Yang terakhir, fashion raya yang terakhir.
Oh. Wow. Okey, ini yang tak ada lengan. Okey, ini memang abang-abang Sado punya lah kot. It's either ketat ataupun that's just tayang it. Let's just belanja sahaja. Let's just show our skin. Kan, baru je nak cakap. Maybe fashion raya ni memang sesuai sangat kepada orang yang pakai jubah tadi. Yang ada otot-otot yang besar yang boleh ditayangkan. Yeah. Dan ya, bagi Keanu, I tak tahu. Tak pernah tak nampak. Ada, tak ada, tak ada. You will never see me in sleeveless macam tu. Unless I dah pergi. Tersembunyi ke otot you? Ah, sembunyi. Akhirnya sembunyi sebab mahal, mahal. Tak boleh tunjuk macam tu je. Tapi kan, I might be 21, tapi personally saya punya perspektif tentang baju raya is very old fashion lah. Mm-hmm. Very traditional. Okay. Pada saya, kalau raya, it's still raya and baju tu tak payah nak ketat sangat ke apa ke. I mean, atau cerah sangat atau, warnanya. Tapi warna, to be honest, to okay. me, it's a preference lah pada saya lah. Mm-hmm. Macam kalau you say warna cerah, tak apa. Asalkan janganlah sampai nampak lengan lah, apalah. Ini dah macam dah lari daripada tradition. Because raya is all about tradition. Kan, saya baru je nak cakap. Macam mana penerimaan orang ramai atau keluarga yeah. jika memakai baju Melayu yang tak ada lengan? Sebab yeah. memanglah selesa dan tak panas sebab berangin. Berangin. Sebab kan cuaca masa musim perayaan selalu panas. Bila nak pergi apa visiting kat rumah saudara mara. Nak jadi comfortable. Tapi yeah. yang tu mungkin terlalu comfortable. I think so. So terlalu selesa sangat. Tak, I think baju Melayu pun selesa, right? I don't baju know. I tak pernah pakai. That's why I tak suka pakai ketat-ketat. Kalau ketat-ketat nanti nak bangun, nak duduk macam, you know, kalau dia macam tak ketat sangat, at least okeylah. You nak angkat tangan hands in the air ke, nak assalamualaikum. Pakcik sihat. Pun okey. Ataupun ada ruang untuk makan semua biskut raya, kuih-kuih raya, boleh rendang, je. Rendang, lemang, ketupat, rendang. Kalau ketat, you makan sikit dah. Koyak kan? Mahal-mahal beli koyak. Kan, itu saja fashion raya luar biasa yang kita nak kongsikan dalam Fashion Fix hari ini. Yes. Dan diharapkan tips-tips yang Keanu dan Megan bagi tadi itu adalah bermanfaat kepada anda di rumah yang belum lagi tempa baju raya. Tak kisahlah, yeah. fashion memang sesuatu yang subjektif. Betul. Kalau you nak yang biasa-biasa, yang tradisional ataupun yang luar biasa, terpulang kepada cita rasa sendir. Anda. Tak ada yang betul, tak ada, yang salah. Setuju, tapi Megan? Kena ada apa tanda hormat lah. Betul. Kalau nak pakai apa pun masa musim perayaan, kalau nak pergi ke rumah jiran ke saudara mara ke, kena pakai secara bersesuaian. Setuju. Mm-hmm. Okey, kita nak pergi berhenti seketika, tapi lepas ni Megan nak buat apa di dapur? Tak akan pergi ke dapur. Hari ni kita ada dekat studio saja sebab tadi kita orang dah cakap kena pakai baju raya yang longgar untuk untuk ada ruang supaya dapat makan kuih raya dan biskut-biskut raya. Sebab kembali selepas ini, kami akan bersama Arja Lee sekali lagi untuk menceritakan tentang Arja's Cookies. Jangan ke mana-mana. Jumpa lagi selepas ini dalam Feel Good, Good Show. No, I think you can pull it off. Dia patahnya sebelah sayap, sebuah drama pendek sempena Ramadan yang dibintangi oleh Umi Nazira dan Ariel Zafril. Drama ini mengisahkan tentang kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu. Saksikan drama Patahnya Sebelah Sayap episod kedua malam ini setiap Selasa jam 9.50 malam di TV3. Drama ini ditaja oleh Nivia Selembut Salam Kemaafan dan bercerita tentang kasih sayang seorang ibu. Sekarang dalam segmen Dapur Affairs, kami akan menjemput kembali tetamu kita yang telah meneruskan legasi perniagaan arwah ibu beliau. Kita menjemput Arja Lee. Hello. Hi.
Hai. Nice to see you. Nice to, and selamat kembali. Terima kasih. Ke Feel Good Show. Betul. Dan tadi bersama Keanu telah pun membincangkan tentang perjalanan Arja dalam kerjaya Arja. Betul. Dan sekarang betul. Arja telah pun mengembangkan lagi sayap Arja untuk apa, meneruskan perniagaan arwah ibu. Betul. Dalam biskut cookies. Raya. Betul. Cookie. Mm-hmm. Tak nenas. Betul. Boleh diceritakan sikit tentang Arja's Cookies? Okey, Arja's Cookies sebenarnya kalau ikut dari segi namanya adalah nama Arja, Arja's Cookies. Tapi kalau ikut, kalau kita tengok di sini, kita ada few type of cookies. Yeah. Kita let's talk about the jam tart ataupun pineapple tart. Eh. Yang jadi, menjadi kegemaran ramai, kegemaran saya juga. Oh, yeah, okay, yeah. Okay, okay. Number one. Hmm. Okey, so macam now, kita macam all the siblings, kita memang dilahirkan ataupun dibesarkan dengan duit cookies lah from my mom, my late mom and my dad. So both of them working in the hospital, General Hospital Kuala Lumpur. Okay. So kita membesarkan dengan cookies ni, dan kami juga tahu nak buat dia macam mana. Wow. Jadi from the kita punya tepung, dia punya pineapple yang you buy from the market, kita kisah dapat inti dia become like this, and then I mean like the whole process of pineapple memang is in our blood. Wow. Jadi macam I love that wow. Telah dilahirkan untuk membuat born for the pineapple tart. Jadi so macam Arja bila dah I become a celebrity. Yep. So Arja rasa macam everyone is doing business. Mm-hmm. Tudung, lipstick dan sebagainya. Jadi macam Arja macam I think when I ask myself the best for me adalah untuk buat sambung legasi arwah ibu, which is I have one sister in the family, the only sister in the family yang boleh bake macam arwah my mom. Okay, jadi dialah yang bertanggungjawab. Betul. Untuk membuat tak nenas, tak nenas ini. Dan nak tanyalah resepi yang kakak ya. Kakak buat dengan yang ibu buat sama ke tak? Rasanya sama ke tak? Okey, itu semestinya bagi Arja yang the specialnya adalah my sister boleh masak kadang-kadang sedap daripada arwah mak Arja lagi. Wow. Kadang-kadang macam kita rindu nak macam during raya, ayam masak merah, ketupat dan sebagainya. She can cook exactly like kita punya late mom. Dan macam now you can list anything, dia boleh masak. Dan bercakap tentang Arja's Cookies, seperti mana yang Arja cakap tadi, banyak selebriti yang juga memulakan bisnes based on passion. Betul. Ada yang buat tudung ataupun lipstick. Dan Arja telah memilih sesuatu yang closest to your heart, yang you passionate cookies, about. Betul. So memang suatu tradisi ke dalam keluarga Arja untuk membuat tart nenas ketika musim perayaan? Okey, rasanya untuk semua yang orang Islam ataupun Malaysia lah, kita kadang kita ni memang similar dengan so many type of cookies. Yeah. Macam ini kita panggil one of the classic traditional Malay punya cookie, kita panggil jam tart ataupun tart nenas. Ada dua nama. Jadi macam Arja dalam in my family, Arja rasa ini yang memang memang wajib ada. Kadang-kadang kalau you pergi mana-mana rumah untuk raya, especially during raya, mereka akan ada gulung ataupun yang bunga seperti ini. Jadi macam ni kita kekalkan dia punya klasik, dia punya the identity of memang dia punya asli begini. Most of the auntie-auntie they will love. Sebab masa musim perayaan kan, bila kita pergi menziarahi rumah kawan ke, jiran family, ke, family ke, mesti ada sesuatu yang kita look forward to makan. So jadi kalau nak datang ke rumah Arja, memang look forward to makan tak nenas lah. Awak tak boleh datang pun saya bagi awak dah nanti. Tapi boleh tak kongsikan tentang tak nenas ni? Apakah kelainan ataupun keistimewaan tak nenas ni berbanding dengan tak nenas di luar sana? Di bagi Arja macam kadang-kadang the speciality buat Arja's Cookies, kerana kadang-kadang bagi Arja ramai yang mengambil cookies pada tempat lain dan letak gambar mereka dan jual, kata ini mereka punya produk. You know, for me, it's up to every individual ataupun mereka. Bagi Arja, it's important for me tahu apa ingredients dan tahu apa yang Arja jual. Jadi macam most of the time my customer adalah orang-orang yang memang tahu makan cookies. They have a taste of cookies. They have tongue yang macam this is not true, this is not fake dan sebagainya. So macam kalau Arja menjual benda yang fake dan taste not real, orang takkan bagus, takkan suka. It's been like 6 years already. This is one hour kita punya top selling, alhamdulillah. Macam this year first Ramadan pun kita dah close order. Which is kami dah tak larat nak buat cookies lagi. So that's why baru je nak tanya, dalam I tengok Instagram Arja's Cookies, semua tempahan telah tutup. Betul. Kena tunggu raya depan lah kalau nak buat tempahan. Kita akan buka balik order after 2 weeks after raya. Now dah cukup dah, alhamdulillah rezeki tahun ni. Alhamdulillah, terima kasih banyak semua. Okay, so okay, nak tanya jugalah sebab Arja kata kakak memang pandai buat tak nenas. Sometimes lebih sedap dari tak nenas arwah ibu. Betul.
Arja pula macam mana? Macam Arja boleh buat ke? Okey, Arja boleh buat. Yeah. Tapi most of my time kita bekerja di luar. Yeah. Jadi kadang ada macam betul ke Arja buat ni, ni orang lain buat ni. Jadi macam Arja, Arja tak nak menipu. Yeah. So macam memang Arja tak buat, tapi macam Arja I'm in charge of the marketing and promotion which is celebrity kita lah ni. Right. You know, we use that the best platform that we have to promote. Jadi macam Arja, macam orang tahu jumpa muka Arja aje mesti nak beli jam tart ataupun Arja's cookies. To own that brand branding is takes time. Dan alhamdulillah sebenarnya Dan walaupun Arja tak buat jam jam tart ni, tapi boleh kalau sebab Arja kan tahu macam mana nak buat, boleh tak kongsikan rahsia atau tips-tips untuk sebab bukan senang tau. Pernah tengok aunty I buat tart nenas ni. Memang satu proses yang mencabar. Okay. Dan jika kita lihat di TV, apa yang Arja tengah buat ni sekarang? Okey, yang tu itu Arja tengah masak apa? Itu kita tengah mengadun moist dark choc yang ni. Wow. Tengah-tengah buat adunan dia. We mix all the nut, tepung dan sebagainya lah. Okay, so kita nak mencungkil resepi dari Arja. Boleh? Nak kongsikan tentang jam tart ke? Atau nak kongsikan yang apa jam kita buat boleh. Kat kaca TV? Okay. Okay, macam pineapple ni, kita perlukan pineapple yang pure pineapple. Okay. So kita buang kulit dia. Yeah. Dan kita kena hiris. Ada satu besi yang kita memang kena hiris to get the isi keluarkan. Oh, okay. Dan lepas tu kita dah dapat, dia macam macam jus pineapple tu. Alright. Tapi dia macam ada isi lagi. So we have to cook, masak sampai dia kering. Kita masuk gula dan juga dan garam sedikit. Right, so selection process mula-mulanya untuk nenas, nenas ni memang yang, penting. Yes, nenas yang tidak terlalu tua ataupun muda. Dia macam tengah-tengah macam buyer Arja, macam just perfect. Oh, well. The taste is just nice. Yep, I love the metaphor. Memang suka metaphor. Yes, so masuk aja dan bila kita dah untuk dapat inti yang ni, kadang-kadang orang dia kadang-kadang bila inti sedap, dia punya dough pula keras. Right. So untuk jam tart Arja, this is just nice. Right. Not too garing, not too tak masak. Dia macam in the middle. Tengah-tengah. Wow. So bila kita makan dia macam, and then kalau makan jam tart, semua orang tahu dia makan dia macam makan dia macam dia lebur, dia macam moist in your mouth. Wow, memang tak sabar nak buka puasa hari ini supaya boleh mencuba. Boleh. Tart nenas Arja. Tinggalkan untuk you hari ini sebenarnya. Untuk you ini. Ha. Dan selain daripada pemilihan nenas, apa lagi masa proses baking ke memasak nenas tu, apa yang penting? Okey, dia punya dough. Dough is very important. Bila inti dah settle ataupun dia punya jam dah settle, dah siap. Dia punya dough kadang-kadang ada yang tidak terlalu keras dan lembut. Bagi macam kami, adunan tu memang mak dah tulis siap-siap dalam buku. Okey, belah tepung, icing vanilla, garam dan cukupnya. So kalau lebih tak sedap, kalau kurang tak sedap. Dia macam just nice. Right. So jadi dalam baking ni kena sangat-sangat spesifik lah. Yes, it's not really specific because I macam aja close dengan few of kita punya local chef, macam Chef Zam, Chef Ismail dan Chef Adu. Kadang-kadang mereka cakap, okey aja untuk masak jam tart, you kadang-kadang dia kena macam just masak dia kena pandai kawal api. Because dulu kita pakai dapur biasa, ni kita pakai oven, it's electric, so you have to control dia punya Celsius. Right. So nak masak tart nenas ni kena ada bakat jugalah untuk you kena ada passion dan love. Bila you buat dengan something in your life, the passion dan juga daripada hati, insyaAllah dia akan too nice. Wow, dan bagaimana pula dengan bentuknya yang cantik ni? Okay. Sukar ke nak buat? Dia wow eh? Ya, yeah, very wow. Sukar ke nak buat apa bentuk bunga macam ni yang klasik? Okay, prosesnya, the first one. Okay, inti dah siap, kita buat dough. Dough tu dia ada acuan, dia tekan acuan, dia tekan untuk dapatkan yang warna putih bawah dia. Dia punya jam, kita ambil pada mangkuk, kita kena bulatkan pakai tangan. Dapat that circle kecil, letak dalam yang kita dah buat tepung tadi. The last one is the bintang star dekat on the top. So, empat proses yang berbeza. That's why kenapa jam tart tidak boleh digunakan mesin, kerana dia memang born to be handmade. Kena buat daripada tangan juga. Wow. So memang wow lah. Jam tart ni, tart nenas ni memang buat dari tangan, handmade with love dari Arja's Cookies. Alright. Sebelum kita mengakhiri segmen ni, ada tak kata-kata akhir untuk penonton di luar sana? Okay. Kalau nak tempah tu memang dah tak sempat lah untuk raya. Okay, to all of you guys out there. Okay, kalau nak tempah, kita masih boleh open lagi. Boleh follow Arja's Cookies Instagram di Instagram. Arja's Cookies ataupun Arja Lee. Dan normally kita akan open order balik 2 weeks after
Cipta Raya. Anyway, thank you so much to all customer yang dah beli di Zoll out. Dan just wait for your delivery cookies. Dan selamat berpuasa. Thank you all to Sophie Gusho juga sebenarnya. Thank you. Terima kasih banyak-banyak kepada Arjali kerana sudi berkongsi tips-tips bersama kami. Dan ini semua untuk untuk awak. Megan untuk show. Tak akan kongsi dengan orang lain. Untuk Feel Good Show. Thank you very much. Okey, kita nak berhenti seketika. Bila kita kembali nanti, kita ada segmen Senang Terhibur bersama Nahwan Noor. Jangan ke mana-mana. Thank you. Bukan untuk Feel Good Show, right? Untuk saya sendiri. Untuk you. Yeah. Wow. Live bakal menyerikan lagi ketibaan Ramadan sempena Syawal ini. Pendaftaran vendor Anggun Live untuk Fashion Aidilfitri 2018, kecantikan, kesihatan, dekor rumah dan aneka biskut raya kini bermula. 20 pendaftar pertama akan menerima diskaun RM500 daripada harga booth. Tarikh tutup pendaftaran vendor ialah pada 31 Mei 2018. Info lanjut di anggunlive.com.my atau hubungi nombor talian yang tertera. Anggun Live, persona, style, ekspresi. Bing. Yes, dengar tu kepada semua usahawan di luar sana. Jangan lepaskan peluang untuk menyertai Festival Anggun Live pada 8 dan 9 Jun ini di Pusat Konvensyen Antarabangsa Pesada Johor. Tinggal 2 hari saja lagi tau untuk anda mendaftar sebagai vendor. Jadi, jangan lepaskan peluang ini. Okey, untuk mengetahui harga istimewa yang menanti bakal vendor, sila layari laman web www.anggunlive.com.my ataupun hubungi talian 03-7621-3333. Kategori vendor yang dicari adalah fashion terkini, kecantikan, kesihatan, dekor rumah, koleksi raya dan tak dilupakan juga biskut raya. Betul tu. Dan cepatnya kita dah sampai ke segmen terakhir untuk rancangan Feel Good Show pada hari ini. Dan kalau bukan, apa lagi segmen yang kita ada? Senang Terhibur! Betul tu. Dan untuk segmen Senang Terhibur pada hari ini, kami nak menjemput tetamu kita iaitu Nahwan Noor. Wah. So masuk dia ada macam formation. Ini memang uniform ke? Wow. Apa khabar? Hello. Selamat datang ke Fiku. Ya Allah, buat apa? Hello. Selamat datang. Silakan okay. Duduk. Okey, tempat duduk di sini tak cukup kan? So okey, dua sini. Kita dah sediakan dua stool kat sana. Betul. Alright. Selesa? Ya. Jinx. Wow. Sebab tak sebab itulah ni Feel Good Show dan hari ni Megan dan Keanu Show. Sebab kita in sync. Ya. Okey, mungkin kita start dengan anda semua boleh introduce yourself kepada penonton-penonton di rumah sana. Okey, assalamualaikum. Saya Adidi, saya dari UPM. Adidi. Yeah. Assalamualaikum. Saya Nashrik dari UPM dan masih belajar di UPM. Oh, Nashrik. Okay. Oh, ni dah pernah. Saya alumni. Okey. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazim. Saya juga pelajar Universiti Putrajaya Malaysia. Mhm. Okey, dan saya assalamualaikum. Saya Hasif. Alumni Universiti Putrajaya Malaysia juga. So jadi ada dua alumni kat sini dan dua pelajar. Ya, yeah, betul. I see. Okey, yang ni baru nak tanya, yang ni memang uniform ke yang you guys pakai atau beli sendiri ke atau selalu? Ini beli sendiri. Dan corak ni coincidence. Wow. Okey. Okey, Nahwan Noor ni, saya faham bahawa Nahwan Noor adalah kelab nasyid di UPM. Ya, yeah, betul. Dan telah pun ditubuhkan about 20 tahun yang back lalu. Macam 90-an. Yeah. Jadi dah berapa banyak generasi dah sebenarnya? Kalau banyak nak ikutkan banyak generasi. Kalau kira mungkin lebih daripada 26 generasi. Lebih kurang. Jadi rasa pressure tak yang nak kalau meneruskan legacy Nahwan Noor ni sebab dah 20 generasi. Paling pressure kita orang lah. Sebab kita orang masih generasi sekarang. Generasi yang sedia ada.
Okey. Dan kita balik kepada permulaan ni. Macam mana boleh menceburi kumpulan nasyid ini? Maybe you guys boleh kongsikan pengalaman masing-masing? Okey, pengalaman kami berempat ni berbeza-beza sebab saya antara yang paling senior. Jadi seperti biasalah bila kita masuk ke UPM dan kita kita mendaftar di Kelab Nasyid Nawanur semasa hari pendaftaran kelab di UPM dan dari situlah kami bermula sebagai ahli Nawanur dan meneruskan generasi ke generasi lah. Itu daripada saya sendirilah, mungkin daripada yang lain mungkin agak berbeza sedikit. Okay, kalau saya pula sama juga through Bazar Persatuan kalau dekat UPM. Tapi ada satu ini satu event ni UPM buat event malam tunas budaya dekat sini. So that benda tu dia menjemput Kelab Nasyid Nawanur ni untuk buat performance. So time tu saya student baru dan nampak orang perform memang wah impress gila. So minat, sebab saya minat bila nyanyi kan. So ni memang tak ada background nasyid pun. So macam wow, memang sedap. Memang kagum lah dengan memang nasyid. Kagum. Lagu tu saya ingat lagi, lagu tu bertajuk Dunia Si Kecil. So impress lah macam wah nak masuk lah kelab ni. Ni bila ni lah? You masuk UPM last year ke apa ni? Pada so, tahun first year 2015. Oh dah 3 tahun dah. Okay, yang Nazim. Ya, macam saya pula. Saya memang pergi aktif nasyid daripada sekolah menengah lagi. Okay. So bila saya come to university, so saya dapat tahu yang University of Malaysia ada Nawanur, kumpulan Nawanur. So memang tanpa segan silu lah, terus ke. Terus masuk, terus in, terus cari macam mana nak masuk dan sebagainya dan pergi aktif kat dalamnya pula. Right. So alhamdulillah sampai sekarang saya ada dekat sini dengan dia orang ni. Alhamdulillah. Hasil. Macam saya sendiri, saya sebenarnya macam dia jugalah, daripada sekolah rendah, sekolah menengah sampai ke universiti lah. Memang dah banyak pengalaman lah dalam pengalaman nasyid. Menyanyi macam tu lah. Okay. So, saya dijemput oleh member roommate lah sebenarnya. Orang tu jemput dia. Lepas tu dia tak nak pergi seorang, dia jemput saya. Okay. Pasal dia pula yang dapat. Saya yang dapat. Dia dapat. Baru je nak tanya tentang proses uji bakat. Macam mana nak masuk kumpulan nasyid? Kena ada proses uji bakat ke macam mana? Uji bakat. Dia bukan senang bila, macam mana orang tak boleh masuk. Ya, macam Nasyid cakap tadi, bila kita ada buat buka bazar persatuan and then ramai ahli baru masuk, dan kita akan tetapkan beberapa tarikh untuk buat audition lah, terutama bila ada pertandingan di peringkat IPT. Sebelum kami merakamkan album ni, kami banyak pergi ke pertandingan dan juga persembahan. So bila ada pertandingan, kami di situ kami buat audition. Right. Okey, Nawanur screen test. Betul lah kan, kena betul. Screen tengok dulu sambil belajar. And siapa yang decide? Is it pengerusi kelab ke? Biasanya semula presiden, alumni kami pun jemput sekali untuk tengok macam mana pelapis-pelapis yang ada. So dari situlah kami tapis dan kami akan pilih siapa yang the best untuk jadi front line Nawanur lah. Dan Nawanur adalah kelab. Jadi betul. Ahli mesti ramai lah, especially UPM is a big university kan. Yes. Tapi anda berempat adalah group, like as a group band. Yes. Nasyid band Nawanur, yang ada empat je. Jadi basically, korang still part of Nawanur, the big club di UPM sekali ke macam mana? Sebab dia basically korang adalah band. Tapi club tu pun masih wujud juga kan? Masih wujud. So, korang mewakili club tu ke macam mana? How can you describe band Nawanur sebenarnya? Boleh. Kami a part of kelab yang dah ada big tu. Senangkata, frankly speaking, diorang secara tak langsung jadi kita punya penyokong lah, Nawanizers. Kita ada fan club Nawanizers. Ada fan club. Yes. Mereka lah yang akan menggerakkan. Yes. Adakah mereka juga menjadi consultant? Lebih kurang. Mereka pun akan membantu dari segi kami punya promosi dan sebagainya lah. Okay, boleh ceritakan tak music video Nawanur? Mungkin Nazim boleh cerita kot. Dia ada. Video dia ada ni adalah music video pertama kami dalam kumpulan Nawanur ni, dan lagu yang kita buat tu lagu dia ada, which is featuring dengan Yasin Sulaiman. Okay. Dan yang buat video ni juga adalah student UPM. Sebab kami nak ketengahkan produk-produk UPM di mana kami tak perlu untuk cari orang-orang luar untuk produce video kami, dan kami ketengahkan bakat-bakat yang ada dekat universiti untuk buat video kami sendiri. Dan seperti mana yang anda lihat, seperti mana dengan lihat tu kaca televisyen anda, inilah music video dia ada. Wow, lain sangat, tak pakai glass macam push. Dan pakaiannya memang berlainan daripada apa yang you guys pakai hari ini. Ini ada leather jacket lagi dengan t-shirt inside, very trendy. Dan saya rasa macam nasyid is very subjective. Macam maybe once upon a time orang selalu ingatkan kalau nasyid je dia kena macam dalam music video kena berjubah. Betul. You guys telah pun memberi perspektif yang baru lah. Betul. Because lagu yang berlandaskan moral. Betul. Tapi at the same time
pakai very macam hate, you know, because yang penting sebenarnya kami ikut garis panduan dalam Islam tu menutup aurat. Tapi dari segi fashion tu kami ikut masa yang terkini lah, trending dan sebagainya. Very nice, I like that. Infuse yang modern fashion to Nasheed as well. Betul. Boleh tak ceritakan tentang lagu dia ada? Yes. Apakah cerita di sebalik lagunya? Okay, lagu dia ada ni sebenarnya macam seperti yang kita tahulah kan. Seperti yang kita tahu, setiap daripada kita ni percaya bahawa dia tu ada. So daripada situ, dari segi baik-baik lagu ni kita mengetengahkan sifat ketuhanan tu sebenarnya dalam diri, supaya kita percaya macam mana pun apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, dia tu ada. Jangan risau, jangan sedih. Gembira ke, dia tetap ada bersama dengan kita. Sesuai untuk didengari oleh lapisan semua, pelbagai lapisan masyarakat. Betul. And music video tu berapa lama Lawan Dua hasilkan? Satu hari. Surprisingly, satu hari. Yes. Untuk shooting tu satu hari lah. Maybe you guys semua ada bakat semula jadi ke? Supaya nak shooting lama-lama. Mungkin kami ada semua. Kami punya videographer kot. Memang sangat talented lah. Tapi I'm so curious one thing tau. Sebab like I said earlier lah, Dawan Noor adalah grup besar di UPM. Then bila moment yang you all di approach oleh Intim Records? Untuk dijadikan mainstream kumpulan, band. Ya. Sebenarnya pada bulan Disember tahun lepas. Kami bermula pada bulan tersebutlah. Di approach and then terus masuk ke recording dan buat rakaman dan pasal tu lah mendalam macam terkejut ke. Terus record. Ya Allah ya Tuhanku, kita terus WhatsApp semua. Actually dia macam pelbagai rasa ada. Happy ada, rasa stress pun ada sebenarnya. Takut pun ada. Yes, pressure dan sebagainya, sebab kita nak bawa satu nama yang mewakili nama yang besar. So that's why itu yang saya rasalah, yang lain saya tak tahulah. Nasheed, apa perasaan awak masa tu? Okey, saya takut sebab saya student, so nak manage masa tu agak sukar. Betul. Dan sejujurnya minggu ni adalah minggu final exam. Oh, wow. Dan kena pergi sini lagi. So quite challenging, tapi sebab saya minat dan saya cuba untuk bagikan masa dengan sebaik yang mungkin. Okey, dan juga nak tanya dalam sebabkan kata kumpulan Nasheed ni di UPM memang ramai ahli. Macam mana you guys berempat boleh terpilih untuk Nawan Noor? Antara semua. Saya soalan itu sebab dia ramai kan. Kita banyak pemilihan. So, macam mana you macam stand out lah untuk masuk dia kumpulan ni? Auditions ke apa? Actually, mereka-mereka yang saya dan juga yang lain terpilih ni, setelah kita tengok achievement daripada tahun pertama sampai ke tahun, macam mereka tahun ketiga, dan macam saya sendiri alumni, yang Hasif sendiri pun alumni. So kita tengok juga achievement mereka dan sebagainya lah. Dari situ antara sedikit kriteria untuk memilih kami berempat ni sebenarnya. Dan kriteria juga dari segi grade pembelajaran ke macam mana? Sebenarnya lebih kepada bakat. Bakat. Bakat dan komitmen lah. Right. And then kan, dia ada bukan sekadar lagu, tapi it's also your album. Yeah. First album, Nawan Noor kan? Wow. Penghasilan album tu susah tak? I mean, how was the process like? Proses dia agak susah sebab kita nak pastikan material yang kita dapat tu terbaik. Betul. Contoh setiap lagu ada tiga lagu, so tiga lagu tu pun kami ada buat mesyuarat. Kita ada banyak lagu sebenarnya, dalam lebih 15 lagu. So dalam album ni? Bukan. Yang 15 lagu kan? Dalam kita punya apa? Koleksi. So kita jadi proses pemilihan lagu tersebut pun agak sukar sebab kita nak tahu pasaran di luar sana macam mana. And dan tell us the approach bulan 12 last year. And release album ni bulan berapa? 23 Februari. Oh, that means you all had like dalam 2 bulan. 2 bulan lebih something. Yes, betul. Jadi macam mana you guys pilih 3 lagu ni untuk dimasukkan dalam album? Dia komposer lah, Yasin Sulaiman. Kami punya alumni sendiri, Wan Saleh. Mereka memang sit down lah untuk cari mana yang the best untuk kami lah. Apa kumpulan Nasheed yang biggest inspiration pada Nawan Noor? Oh, banyak sebenarnya. Rabani. Okay, macam saya suka Rabani. Macam saya suka UNIC. Kalau macam dia suka UNIC, saya ambil Raihan lah macam tu. Tak apa, jawapan sama. Ini bukan STM ni. Boleh tiru, tak apa. Dia saya tiru dia lah, Raihan jugalah. Raihan juga? Sebab memang dia bagi satu voice yang sedap sebenarnya dari Raihan. Dan seperti tanya saya, saya cakap my favorite Nasheed band Nawan Noor lah. I would. Saya hanya kenal Nawan Noor je. Anyways, baru je nak tanya sebab anda kata yang lagu ni memang sesuai untuk semua golongan lapisan masyarakat. Jadi macam mana penerimaan orang ramai album ini?
Okey, contohlah saya punya cikgu sekolah rendah sekolah menengah. Okey. Bila saya post pasal lagu tentang dia ada ni dekat Facebook, dia tengok dan dia kata lagu ni sangat sedap. Dan dia suka dengan lagu ni padahal dia adalah Chinese. Dia Chinese dan dia suka. So dia tanya saya ke mana nak dapat album, mana nak dapat ni, mana nak beli dan sebagainya. So saya bagilah. Kalau kita tengok dia yang berbangsa Chinese China, pun yeah. dia suka dengar lagu-lagu kami. So saya rasa untuk daripada orang golongan-golongan lain pun boleh juga dengar sebenarnya. Yalah, I think nasyid is a generally acceptable genre sebenarnya kan. Yeah. And kita sangatlah bernasib baik hari ini sebab mereka akan perform lagu Dia Ada untuk kami. Yeah. Tapi sebelum tu ada kata-kata terakhir tak kepada penonton-penonton di rumah sana? Okey. Okey, sebelum tu ni ada album kami. Okey. So boleh dapatkan album kami ni menerusi IG dan juga dari order dan juga boleh dapatkan lagu kami ni di media digital iaitu iTunes, Spotify dan Deezer. Juga Deezer dan banyak lagi lah. Dan YouTube juga ada MV official. Seterusnya, Nazim, ada lagi nak tambah? Seterusnya kepada semua umat Islam yang puasa, jangan bazir di bulan Ramadan. Okey, dapatkanlah album Nahwan Nur di Facebook, IG, iTunes. Alright, kami dah tak sabar lagi nak dengar persembahan Nahwan Nur dengan lagu Dia Ada. Kita nak menjemput Nahwan Nur ke pentas Feel Good Show di sana. Alamak, Mike. Hati-hati. Okey. Jadi Negan dan saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton. Terima kasih kerana terima kasih. Ada dapat album lagi. Yes. Terima kasih kerana meluangkan masa selama 2 jam bersama kami The Megan and Keanu Show. Kalau nak tengok lagi The Megan and Keanu Show, bolehlah tune in. Esok kita orang dah tak ada. Dah tak ada tak dah. Apa. Kan? One day lah. It will be somebody else's show. Yes. But it will still be Feel Good Show. Betul. Jadi terima kasih banyak-banyak lagi sekali kerana menonton Feel Good Show hari ini dari 8 hingga 10 pagi walaupun hari besok public holiday, tapi anda semua tetap lagi bangun awal, buka lagi MTV7 tengok Feel Good Show. Thank you. Thank you. Okey, sekarang ni tanpa melengahkan masa, jom kita dengarkan lagu dari Nahwan Nur yang berjudul Dia Ada. Dia ada. Bila resah, bila ragu, Dia ada bersamamu. Bila susah hingga senang, Dia ada bersamamu. Bila kau rasa sedih, bila kau rasa pilu, Dia ada bersamamu. Kau percaya, percaya, percayalah. Kau percaya. Dia ada bersamamu. Bila susah hingga senang, Dia ada bersamamu. Bila kau rasa sedih,